Ternyata minuman ini kalau dipanasin dan dimasukin ke dalam kulkas bisa jadi jelly, guys. Wow, keren. Kita langsung cobain ya, guys ya. Jangan lupa dipencet tombol sebelah kanan yang lope atau bentuk tambah juga nggak apa-apa, guys. Kita langsung eksperimen nih, guys. Nah, udah dimasukin kayak gini, langsung kita masukin ke dalam kulkas ya, guys. Kita lihat hasilnya bareng-bareng, guys. Wow, ternyata bener jadi jelly, guys. Enak banget ini, guys. Kalian wajib coba sih. Eh, itu apaan, guys? Ada yang tahu nggak?